Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi ketika kalian main game Roblox, suara di game Robloxnya itu nggak ada, guys, atau nggak muncul. Nah, langsung aja, cara yang pertama kalian klik tombol subscribe-nya jika belum. Nah, jika sudah klik tombol subscribe, kalian cek dulu di laptop atau komputer kalian. Kalian lihat di bagian pojok kanan bawah. Nah, ini sound-nya atau suaranya itu udah ada atau belum. Nah, jadi kalian tes di sini. Komputernya Ko Tutorial itu suaranya ada ya. Kalau misalnya dari tahap pertama kalian cek nggak ada suaranya, berarti laptop atau komputer kalian, guys, yang tidak muncul suaranya. Bang, aman bang, ada suaranya bang, komputerku bang. Oke, kalau komputer atau laptopnya ada suaranya, langkah selanjutnya kalian buka Roblox kalian. Di sini Ko Tutorial bakalan buka Roblox dan main di game Brookhaven. Kita login atau join dulu. Nah, di sini Ko Tutorial udah masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Biasanya kan ada suara lagu-lagu atau suara deng 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 ya kayak gitu, tapi nggak muncul. Oke, biar lebih lega kita coba senjata. Nah, kalau misalnya di Brookhaven ada suaranya, kita nembak-nembak ada suaranya kan, tapi ini nggak ada. Nah, permasalahan yang seperti ini guys yang Ko Tutorial maksud, ketika kita main Brookhaven atau main Roblox tidak muncul suara. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya, kalian klik di bagian pojok kiri atas, ada logo Roblox, kalian klik. Setelah itu, kalian pilih di gambar gear atau pengaturan, bahasa Inggrisnya itu setting, kalian klik. Setelah itu, kalian lihat di bagian volume. Nah, kalau di bagian volume ini abu-abu seperti ini, kalian penuhin dulu volumenya. Nah, biasanya kan kalau ada suaranya itu muncul gitu. Nah, di sini nggak ada, berarti ada masalah di sini. Padahal laptop atau komputernya itu ada suaranya, kenapa Robloxnya nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, kalian coba cek di bagian atasnya volume. Ada tulisannya perangkat output kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, tulisannya output device, kayak gitu. Nah, ini kalian coba klik satu-satu. Nah, di sini speakernya Ko Tutorial tuh pakai voice changer, padahal bukan. Jadi ini kalian ubah satu-satu. Nah, kayak gini. Kalau di sini Ko Tutorial pakai speaker HyperX Quad. Jadi kita coba cek. Oh, bisa guys. Tuh bisa. Jadi coba kalian otak-atik di bagian atasnya volume perangkat outputnya ini. Kalian coba tes, bisa jadi kalian sebelumnya setting-setting itu kepencet, terklik, kayak gitu guys. Kalau misalnya berbeda dengan speaker kalian, nanti kalian kayak gini-gini pun nggak ada suaranya guys. Jadi kalian coba cek di bagian perangkat output. Di sini Ko Tutorial pakai speaker HyperX, jadi otomatis sudah pasti bisa guys. Nah, kayak gitu guys. Bang, aku udah pakai tapi nggak ada suaranya kayak punya abang, padahal device atau perangkat soundnya itu udah bener, kenapa ya bang ya? Nah, misalnya kalau kalian udah setting-setting di bagian soundnya ini tadi atau outputnya ini tadi, bang, aku udah pakai sound yang bawaan laptop atau komputer tapi tetap nggak ada suaranya. Oke, kalau misal tetap nggak ada suaranya, langkah selanjutnya kalian keluar dari gamenya dulu. Di sini Ko Tutorial bakalan sembunyiin aja minimes. Kalian lihat di bagian pojok kanan bawah ada gambar sound yang ini guys. Kalau misalnya bang kok nggak ada punyaku gambar soundnya, kalian coba cek di bagian tanda panah ke atas. Kalian lihat yang gambar sound seperti ini di sini. Kalau nggak ada di bagian bawah, pokoknya di bagian sound ini kalian klik kanan. Nah, kalian klik kanan seperti ini, kalian pilih di bagian open volume mixer. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalian scroll ke bawah, kalian cari aplikasi Roblox. Dan usahakan di bagian aplikasi Roblox ini, volumenya itu ada. Nah, separuh lah minimal kayak gini. Nah, bang, punyaku udah ada volumenya, tapi kok nggak ada suara? Eits, lihat dulu di bagian logo sini, termute atau tidak. Kalau misalnya tersilang seperti ini, itu tandanya aplikasi Roblox kalian itu termute. Jadi kalian aktifkan dan kalian besarin atau nyaringin suara Robloxnya seperti ini. Nah, jika sudah, kalian buka Roblox lagi, kalian coba tes. Nah, udah bisa. Kayak gitu, guys. Udah bisa caranya ngatasinnya kayak gitu. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin masih bingung caranya gimana, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye-bye.